Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngokolakeun kagiatan Broadcasting Expo di Buruan Gedong Sate Kota Bandung, Jalan Diponegoro poe Sabtu berang 8 Juni 2024. Kukituna mangpuluh-puluh booth pelaku lembaga penyiaran di Jawa Barat serta UMKM mapaesan eta kagiatan anu disorang salaku rangkean mieling hari penyiaran daerah atau Harsiarda 2024. Pernahna di Buruan Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung mangpuluh-puluh pelaku lembaga penyiaran aub dina kagiatan Broadcasting Expo anu ditaratasku Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat poe Sabtu 8 Juni 2024 pabeberang. Eta Broadcasting Expo anu dieuyeubkeun ku mangpuluh-puluh booth pelaku lembaga penyiaran di Jawa Barat serta UMKMT dilakonan dina ranggeyan milangkala Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2024. Dina eta Broadcasting Expo teh KPID Jawa Barat nyosialisasikeun peranan penting lembaga penyiaran selaku salah saeji lembaga kapercaya dina nyumebarkeun informasi, edukasi jeung entertainment. Hari ini Broadcasting Expo kita menampilkan booth-booth lembaga penyiaran dari lembaga penyiaran swasta, komunitas dan semuanya, dan kita juga memeriahkan dengan UMKM. Alhamdulillah tadi Pak Sekda hadir, Bu Kadis hadir untuk meresmikan, dan nanti siang kita parade obifan, konvoy obifan untuk coba mengingatkan masyarakat. Lagi-lagi saya bilang bahwa hanya di lembaga penyiaranlah ya konten-konten yang kemudian positif, edukatif, kreatif yang harus dikonsumsi. Di acara Broadcasting Expo dalam rangka Hari Penyiaran Daerah tahun 2024 ini, ya atas nama Pak Gubernur, karena beliau ada acara yang bersamaan dan menugaskan saya. Dan tadi Pak Ketua KPID ya, Jawa Barat menyampaikan bahwa tema untuk kegiatan Harsiarda 2024 ini adalah penyiaran berkeadilan. Artinya adalah penyiaran ini harus memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Puncer ranggeyan kegiatan Hari Penyiaran Daerah Harsiarda tahun 2024 dilakonan poe Minggu tanggal 8 Juni 2024 kelawan dieuyeubanku kegiatan Jalan Sehat Expo Harsiarda jeung launching program Ayo Nonton TV dan Dengarkan Radio anu diiluanku 3.000-an peserta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.